Kamu tahu warga kita kalau di Malaysia, ha? kamu pikir di ampun, mereka ngasih ampun, kamu pikir mereka ada lembut-lembutnya sama warga kita yang ada di Malaysia, katanya pemirsa. Dan yang melanggar syarat pas dikenakan 300. 500 ringgit sekitar 1.500 pemirsa. Mereka cuma bayar denda segitu dan kamu udah boleh pulang dan di blacklist. Enggak masalah ya kan di blacklist juga enggak masalah. Yang penting pulang hanya bayar denda segitu pemirsa. Kalau di sini enggak. Hmm kamu bayar uh, kalau kayak kemarin saya kamu bayar sekian puluh juta harus di blacklist gitu. Jadi kalau saya bilang sih kadang-kadang uh, negara Malaysia ini pun kadang-kadang terlalu baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana, balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke right, guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video di mana pernyataannya di sini Malaysia justru lebih kejam pada rakyat Indonesia. Kok bisa begini ya, guys ya? Nah, Jangan skip video ini, tonton sampai selesai dari awal sampai akhir supaya tidak salah paham ya. Jangan hanya lihat judulnya terus tiba-tiba teman-teman ngehujat ya. Coba jadi penonton yang smart people ya. Jadi tonton sampai selesai terlebih dahulu baru teman-teman komentar. So, langsung saja guys, ini daripada cerita Kak Sri Channel Jom kita sama-sama support Kak Sri dengan subscribe, like, dan juga share videonya. Let's go, kita play videonya guys. Hai, selamat petang. Halo. Berjumpa lagi di channel Cerita Kak Suri. Okay. Hari ini saya mau cerita kepada kalian, Pemirsa, salah satu pengalaman saya ya, yang baru saja saya alami dan saya akan share kepada kalian di channel Youtube saya ini, Pemirsa. Jangan... Ini itu saya itu menyelesaikan urusan permasalahan izin tinggal suami saya di Indonesia, Pemirsa. Okay. ya Jadi kemarin suami saya itu ada masalah dengan izin tinggal. Uh, di mana suami saya itu overstay di sini tinggal tanpa izin di Indonesia pemirsa dan kita udah selesaikan termasuklah visa untuk suami saya tinggal di sini ya kita kemarin udah mohon visa udah dapat satu tahun juga pemirsa ya jadi dari pengalaman itu saya akan share sedikit kepada kalian pemirsa ini juga berhubungan karena pada tanggal 30 Desember ini juga Malaysia akan mengadakan pemutihan artinya yaitu pengampunan kepada warga negara asing yang masuk ke Malaysia baik itu bekerja ataupun tinggal lebih masa di Malaysia tanpa izin ataupun okay. overstay ataupun ya pokoknya tinggal lebih masa tanpa izin lah nggak ada permitnya nggak ada pisahnya gitu okay. jadi karena case um, nya ini case nya ini tuh agak sama dengan suami saya jadi saya akan cerita sedikit pengalaman di sini jadi pemirsa ya beberapa minggu beberapa bulan yang lalu itu kita pergi ke salah satu imigrasi tapi bukan di Sumatera ya imigrasi yang lain itu kita berjumpa di sana and then mengenai case overstay suami saya singkat ceritanya waktu saya berbicara dengan pihak imigrasi ini tuh bilangnya gini kamu tahu nggak katanya ini kami udah baik kali tahu kau cuman buat denda sekian puluh juta gitu jadi kita suruh bayar oh. itu sekitar sekian puluh juta gitulah pemirsa dalam lima ribu gitu ringgit lima ringgit atau sekitar 50 juta rupiah kalau tengok overstay suami kamu ini ini udah kira hmm, murah katanya gitu sama wow. saya pemirsa kamu tahu warga kita kalau di Malaysia ha kamu pikir di ampun, mereka ngasih ampun kamu pikir mereka ada lembut-lembutnya sama warga kita yang ada di Malaysia katanya pemirsa Ya, saya juga tidak tahu mungkin bapaknya itu pernah secara overstay mungkin masuk ke Malaysia atau pernah mengalaminya sehingga dia bisa berbicara seperti itu. Saya tidak tahu. Tapi, saya pribadi saya pernah mengalaminya. Terus saya bilang sama bapaknya itu, "Enggak gitu, Pak." saya bilang. "Saya bukannya bukannya di sini sebagai warga negara Indonesia kok terlalu membanggakan Malaysia? Enggak. Saya ini hanya cerita pengalaman ya." Okay. Karena bapak Jadi disclaimer aja di sini ya, guys ya. Jadi cerita Kak uh, Sri ini setelahnya. Dia tuh pengalaman dia aja yang di sharing kepada kita gitu. Jadi ya kita dengerin gitu kan. Kita juga uh, tidak bisa menilai semuanya jelek ataupun bagaimana gitu. Tapi Ketika kita istilah mendengarkan sesuatu pernyataan daripada orang lain, mungkin mereka juga punya uh, pengalaman seperti itu. Tapi Kak Sri ini mendisklaimer bahwasannya ini cerita saya, gitu kan? Tidak seperti itu katanya. Dia menjelaskan kepada bapaknya kan. bapaknya itu ngomongnya kayak gitu. Saya rasa nggak sesuai dengan pengalaman saya. Jadi saya bilang nggak gitu Pak. Saya pun pernah overstay di Malaysia. Saya uh. bilang saya pernah overstay di Malaysia. Okay. Waktu itu saya melahirkan anak saya dan saya cuma dapat visa 30 hari. Jadi saya itu um, Overstay terus, kita kan harus cek kuning, kuning, kuning. Aha. Terus, anak saya kemarin juga masuk NICU karena kuning gitu kan. Jadinya, saya sudah overstay, pemirsa. Saya pernah overstay di Malaysia, Pak. Saya bilang, "Ya." Justru waktu saya overstay, saya menga mengadu ke pihak imigrasi, mereka itu minta bukti. Misalnya saya bilang saya overstay karena melahirkan dan bla bla. Tengok semua rawatan kan setiap kali kita perawatan ke klinik kan ada okay. tuh di buku kuning ya, eh di buku pink. Jadi mereka tengok semua, saya nggak dikenakan denda. Saya bilang memang saya nggak dikenakan denda walaupun saya overstay. Gitu. Jadi saya bilang di sana nggak gitu juga, Pak nggak setegas itulah pemirsa gitu. Cuman saya nggak panjang lebar, namanya kita sama pihak imigrasi ngomong. Cuma saya bilang enggak, Pak. Saya pernah overstay di sana nggak denda mana mungkin kau nggak denda iya pak saya bilang nggak denda nggak bayar saya saya dipulangkan. Uh, saya pernah overstay di Malaysia ya terus uh, mereka menanyakan alasan kenapa saya overstay dan saya bagi tahu alasannya seperti ini saya nggak kena denda dan saya juga boleh membawa anak saya pulang dan saya nggak di blacklist saya hanya disuruh beli tiket pulang saja gitu saya tanya nanti saya di blacklist katanya enggak enggak Justru, oh, kalau saya pikir kalian okay, okay, tahu, presiden okay, okay. <laughs> urusan di jawab, jawab, jawab. Ya, pihak imigrasi kejap karena suami saya orang Malaysia dan ada bukti perkawinan agama. Kalau suami warga asing dan kamu melahirkan dan overstay, kamu akan di blacklist dan denda. Oh, gitu asli di sini. Itu pihak imigrasi kita, itu tuh, justru tuh mereka ini. Um, Berlebihan gitu, berlebihan maksudnya mereka nggak enggak mempertimbangkan sebab apa, sebab apa, sebab apa gitu Pemirsa. Okay. Kalau di Malaysia mereka itu masih lagi mendengarkan sebab apa, kita ini overstay. Kalau macam logik, macam yang saya bilang tuh nggak, saya nggak bayar denda. Nah gitu juga Pemirsa masalah yang saya bilang pemutihan ini, ya kan kan diadakan pemutihan tuh ya. Jadi ini tuh untuk seluruh warga asing yang okay. datang ke Malaysia yang bekerja kayak tinggal pokoknya nggak ada izinnya tuh. Mereka cuman kalau mereka mau pulang mereka cuman dikenakan denda itu sekitar 300 atau sekitar satu juta oh, atau Oh ini ada antara berita. Ya. mereka yang memasuki Malaysia tanpa visa kerja dikenai RM 500, sedangkan yang tinggal melebihi tempo visa kerja sekitar RM 500 dan yang melanggar syarat pas dikenakan 300 ratus ringgit sekitar satu juta lima ratus pemirsa mereka cuma bayar denda segitu dan kamu udah boleh pulang dan di blacklist nggak masalah ya kan di blacklist juga nggak masalah yang penting pulang hanya bayar denda segitu pemirsa kalau di sini enggak hmm. kamu bayar uh, kalau kayak kemarin saya kamu bayar sekian puluh juta harus di blacklist gitu jadi kalau saya bilang sih Kadang-kadang e, negara Malaysia ini pun kadang-kadang terlalu baik Dan program pemutihan ini tuh bukan sekali dua kali Udah berpuluh kali tuh selalunya ada saja pekerja-pekerja Ataupun orang-orang yang masuk tanpa izin Kenapa? Karena mereka mikirnya ya kalau tertangkap ya akan nanti dipulangkan juga Eh nanti kan ada proses pemutihan kita kan dipulangkan Nggak usah bayar gini-gini gitu ya kan Kadang-kadang memang terlalu baik pun susah Terlalu tegas pun susah Kalau menurut kalian mana yang lebih bagus? <laughs> Jadi begitulah dia pemirsa sedikit pengalaman saya di sini okay. pemirsa ya kalau masalah izin tinggal ya kalau kalian mematuhi undang-undang di sini tuh agak ribet agak ribet saya bilang tapi walau bagaimanapun kalian harus tetap juga mengikuti undang-undang lah ya yeah, dong ya terus budi bicara itu yang penting sih misalnya Betul. tuh kayak kemarin kita tuh pergi ke imigrasi kan akhirnya kenapa akhirnya kita itu bisa menyelesaikan karena budi bicara kita itu uh, istilahnya enggak terlalu melawan gitu pemirsa walaupun dibilang oh, kamu gini-gini karena kita tuh dikenak-dikenak ma marahin lah ya kita dimarahin kenapa sampai begini begitu-begini begitu, begini, begitu? ya udah kita ceritakan aja kronologinya bagaimana dan jangan terlalu ngotot gitu Aha. kalau alasan saya sih di sini sih pemirsa kalau pengalaman saya di Malaysia juga kalau di Malaysia dia itu lebih kepada bukti Kayak kemarin pernah emak saya tuh, emak saya saya minta lagi satu bulan tinggal di Malaysia. Pihak immigration di sana itu minta sebab apa dia tinggal sini. Okay. Jadi saya bilang saya uh, mengobati kakinya. Jadi ada tuh dia orang minta bukti resit dokter ke apa yang dia itu memang harus dicek lagi sehingga okay. dia boleh lagi tinggal di Malaysia. Ah, kalau di Malaysia urusan seperti itu mudah kalau kamu ada bukti. Pokoknya saya overstay macam kemarin saya overstay saya baru melahirkan anak saya kuning bolak-balik masuk hospital jadi saya sudah overstay saya bilang itu ya udah kita tengok dia dia kan tengok semua jadwal-jadwal itu pemirsa kadang-kadang ada kalanya kita bilang anak saya sakit mereka akan call di, ke hospital hospital mana misalnya kita bilang hospital ini ruangan apa ruangan ini mereka akan call kalau di sana seperti itu pemirsa terus ya setahu saya sih Baik imigrasi Indonesia maupun imigrasi Malaysia, kalau kita langsung datang ke ofisnya, itu kita nggak bisa. Istilahnya, itu bayar orang. Misalnya, itu kita pakai agent. Dia yang uruskan kita bayar, dia itu nggak bisa. Kenapa? Okay. Karena saya sudah terkena dan gak, gak, urusan saya nggak settle gitu. Jadi, kita hanya tertipu Betul. gitu. Jadi, makanya saya bilang di Malaysia atau di Indonesia, kalian memiliki masalah izin tinggal. Saya langsung sarankan aja. terus aja datang ke Betul. kantornya, datang jangan sendiri, melalui agent ke agent gitu. Walaupun memang di sini itu tegas, mereka itu kalau udah overstay kamu bayar denda sekian, kamu kena bayar juga. Gitu. Kalau di Malaysia mereka akan mempertimbangkan dulu sebab apa. Tapi kalau kamu kerja, kamu overstay ya gitu, ya kan? Tapi kan mereka ada program pemutihan Aha, itu. Betul. Jadi masa yang itu kalian pulang tuh denda nggak terlalu banyak dan kalian akan di blacklist. Ya, di blacklist nggak boleh masuk depan tuh, mereka boleh masuk belakang lagi ya kan. Bayar sekian juta udah kerja. Betul tak? Biasalah, namanya negara hanya berbataskan ya. daratan. Pasti orang keluar masuk, keluar masuk itu mudah saja, pemirsa. Ya, Jadi, itulah dia sedikit saran dari saya, pemirsa, untuk kalian juga, ya, dimanapun kalian tinggal. Kalau ada permasalahan untuk izin tinggal, jangan urus gunakan sendiri. calo atau siapa-siapa yang bilang, "Saya boleh uruskan, saya boleh uruskan." Karena misalnya, kalau kamu minta orang lain uruskan, kamu bayar 10 juta, kalau kamu urus sendiri, itu kamu bisa bayar cuma 5 jutaan, nah, gitu. Jadi, Percaya deh, kalau kita datang ke kantor imigrasi dan mengaku bersalah, istilahnya serah diri, kita nggak akan ditangkap. Betul saya bilang. Saya berbicara dari pengalaman saya sendiri. Baik Indonesia maupun di Malaysia, kalau kalian serah diri, kalian nggak akan ditangkap. Paling-paling juga, ya wajib lapor aja, entah seminggu dua kali, gitu aja pemirsa. Oke? Okay? Untuk hari Wah, ini cerita mantap. Kak Sri sampai sini saja. Terima kasih banyak, kita jumpa lagi di video berikutnya. Bye. Alright guys, ya, selesai videonya dan itulah tadi ya guys ya. Cerita Kak Sri ya memang uh, Ya di sini Kak Sri mengalami banyak hal ya, terutama yang di Malaysia ya kan overstay di Malaysia dan juga overstay di Indonesia daripada suaminya. Dan ya pihak daripada imigrasi Indonesia ya bisa dikatakan itu mengatakan bahwasanya di Malaysia itu lebih kejam ya. Karena uh, apa namanya ya, lebih banyak dendanya. Tapi dibalas oleh Kak Sri ini bahwasanya faktanya tidak ya Disiarkan di berita juga bahwasannya Dendanya 500 ataupun 300 Ringgit saja ataupun satu juta setengah ya kan sampai ke uh, 2 juta setengah seperti itu Ataupun ya segitu lah guys ya Tapi ketika di Indonesia harganya itu Lebih banget itu 50 jutaan Lagi sih ya. wah gila sih Jadi ya, ya. Gimana menurut teman-teman sekalian Daripada pernyataan ataupun uh, Cerita daripada Kak Sri ini guys Kalau menurut saya oke okay lah maksudnya Jangan sampai istilahnya kita itu menggunakan agen-agen ataupun agen-agen yang lain, ya. Kalau kita ada urusan dengan imigrasi, langsung saja kita proses sendiri ya minta petunjuk aja ataupun nelpon ataupun belajar daripada YouTube juga bisa ya kan karena kenapa di situ mengeklirkan ya guys ya mengeklirkan masalah kita seperti itu dan tentunya kita lebih hemat juga seperti itu guys ya oke itu dulu videonya terima kasih dateng tengok video ini semoga menjadi pembelajaran buat kita semua intinya kalau kita masuk negara orang ya legal aja jangan ilegal ya guys ya karena legal itu lebih baik ya kan lebih tenang lebih nyaman kerjanya juga Alhamdulillah gitu kan Pasti banyak berkahnya Seperti itu Oke okay? Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Apabila ada salah kata Mau dimaafkan Saya Pabinududri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh